Hai hai hai, selamat sampai tiba. Kalian jangan sedih lagi ya kalau dapat klien alisnya gondrong dan gak mau dicukur. Sekarang tuh banyak banget klien yang gak mau alisnya dicukur walaupun super tebel banget alisnya. Kenapa? Karena mereka itu ngelihat banyak MUA yang bisa membuat alis tanpa cukur. Makanya mereka request untuk tidak dicukur. Nah, mau gak mau kalian itu harus bisa untuk para MUA membuat alis tanpa cukur. Ya, jadi harus benar-benar belajar bikin alis tanpa cukur. Nah, banyak banget kok di tutorial-tutorial aku, ada di TikTok, di Instagram juga ada. Kalian bisa mempelajarinya lewat TikTok dan juga Instagram. Ataupun kalian juga bisa langsung ambil private class barengan aku. Nah, gitu. Jadi kalian jangan minder kalau kalian masih belum bisa bikin alis tanpa cukur. Kita bisa kok belajar bareng-bareng. Atau kalian juga bisa belajar sendiri di rumah dengan ngelihat tutorial-tutorial aku. Tapi kalau sekali dua kali alis kalian masih belum rapi, kalian jangan putus asa ya. Ini itu prosesnya lama banget. Karena ini tuh butuh kebiasaan gitu loh untuk concealernya yang paling susah. Iya gak sih? Aku juga ngerasa gitu sih dulu. Aku itu butuh waktu sekitar 1 tahun untuk benar-benar bisa concealer secepat itu dan serapi itu. Ya, kadang-kadang juga masih belum rapi sih, namanya manusia. Semangat belajar ya teman-teman.